Nggih. Nah, kinten-kinten saged saestu bener-bener bangkit kembali niku tasik dangu mboten, Mbah? Enggak. Enggak, Mbah? Enggak. Sampai 5 tahun apa enggak, Mbah? Tidak. Enggak sampai ya? Enggak. Mugi-mugi ya, tapi saya nganu lho iki samun ya. Jawabane tidak iki titenono ngono ae wis. Lah Mbah Nong kan ngenteni diarani wolak-walik ing jaman. Mau jam kembali ke zaman Jawa Dipa, mujurnya tatanan baru, katarin Republik Indonesia ene Nusantara. Bener ki pingitane Gusti Allah ya bener ki mau tok. Tapi terus angel golek Satrio Piningit ki mau ngono lho. Enggak, artinya Satrio Piningit itu ada di bisa ada di Banyuwangi, ada di Tuban, ada di Blitar, ada di Tulungagung, di mana-mana. Di mana-mana. Siapa yang sudah benar itu bisa dikatakan Piningit. Lagi kan sekarang kan masih dicari kebenarannya. Bingung lah golek Satrio Piningit. Ya bener lah, wis bener kok negara adil dan makmur itu pasti lah. Niku bener niku versi ini sinten, Mbah? Lek teko pahami Mbah No, makane Mbah No iki sing ditutne ajaran Siti Jenar bisa menemukan benar bukan kebenaran. Bisa menemukan benar. Tapi bukan kebenaran. Kan? Itu berarti benar yang sejati. Lah, ngono ae wis. Penake padha karo ngetune rasa jati sing kena diarani ngono kuwi mau. Kebenaran yang tidak merugikan banyak orang. Nah, iya kuwi benar sejati. Nangge. Saiki kan gumi ini ya, Le. Lek teko versine Mbah Saeno antarane salah karo bener iki lek diamati Mbah No bedanya kan tipis sekali. Nggih. Lho. Contoh saya ini ya, jikuk duwite dewe karo jikuk duwite lian padha to jikuke sami. Bedanya dirasa dan tipis ya bedane. Lek perjalanane sama kok. Mbah nate napa mboten, Mbah? Ketinggal utawi enten gambaran utawi enten dawuh wisik hati-hati. Beh, Mbah Nogi kan selawase seprono seprin lakon ini orang tahu untuk dawuh. Ngoten nggih? Ya pokoknya sing nganu aku lek dawuh tekan jaba lah. Saiton. Wae dawuh sing tak omongne guru jati kuwi mau lek sing tak tutni. Nah, nanti napa mboten enten dawuh saking guru jati. Mulai akhir tahun ini wadah musibah, wadah bencana kudu hati-hati soalnya wong saiki sing digodak kuwi duit, pengirane kuwi duit, ora ngopeni alam, ora peduli karo alam sehingga alam ngamuk niku pripun? Ya, ya kuwi ya bener. Dadine menungso serakah terus alame ngamuk. Makanya sing diarani fenomena alam ya alami ngamuk saiki kan kenyataan. Jadi ini bumi geni banyu angin kan ngamuk kabeh. Jadi bumi ini dadi tanah longsor. Terus angine puting beliung. Genine gunung meledos. Terus sang banyu ini tsunami. Lah iki kan corona iki ya angine ngamuk iki, mbah alam ngamuk iki. Iya to. Api le, iki kan Mbah No ditekoki tentang corona yo. Terus kang ini para pinter-pinter ki, lek seandainya sampai ada orang yang mengatakan corona tahun ini bulan ini corona reda, tak golek wonge aku arep melok mbeguru. Lho tenan kuwi. Ya kata apa kata alam? Kata alam corona leren contoh sekarang le yo. Nalika Lavindo, aku disambungne karo Rizal Bakri. Disambungne karo Abu Rizal Bakri. Heeh. Sinten iki nyambungne? Sumantri Sudomo. Heeh. Ya Sumantri Sudomo kan termasuk kuwi dari Golkar kan? Yeah. Kuwi kan termasuk wakil sekretaris Jawa Timur. Nggih. Yeah. Lah tentang bahas corona kok kok corona. Lavindo kok ora
iso reda kae. Niku jenengan telepon apa pripun? Disambungne liwat telepon, hubungi terus tak jawab ini. Lah iki fenomena alam contone. Digoleni alat sing teko ndie sing ngomongi di beton di senaping unit kan ora iso reda. Lah mungkin Mbah No gampang. Loh kok gitu Mbah? Iya pokoke entenono ae Mbah Alam lek Mbah Alam ngomong Lavindo, kue sesuk leren, mesti leren aku. Ya gur ngono kuwi tok, kowe percaya monggo, ora percaya monggo. Ya titik ngono ae. Oh, ngono. Ya apa bedanya dengan corona iki? Lek corona iki urung iso balik lek iki sik leren, sik ipit-ipit. Tapi ini sudah mulai mereda atau tetap nanti akan ada yang besar, Mas? Tergantung manusianya. Kalau manusianya itu manut aturane sing nata. Aturan sing nata niku maksudnya alam. Ya di samping alam ya sing wujud kuwi mau. Lah jane kan terjangkite tekan nang kerumunan. Kan kuwi kan. Mangane sing paling cepet menjalane dari penerbangan iki. Ya wong ngonco to, gampange ora ngerti nggawa siji alah nggo nyebar loro loro telu lek telu dadi ndang akeh kan ngono kan. Di samping niku nggih kathah ingkang memanfaatkan damel bisnis nggih Pak nggih. Walah ate iya jawabane iya ngono wis. Lho jane ngene ya Le. Lek sing diarani urip kuwi mah ya Le. Nggih. Kuwi kuncine Mbah No. Jadi bisa dilaksanakan dengan siapapun. Nggih. Gandengane akal. Jangan sekali-kali hidup kita dibuat akal dua. Urip gandengnya ngakal, tapi lek urip digandengnya akal loro berarti akal-akalan. Yo carane koyo ngono kuwi mah. Makane sing diarani A1 dengan A2. A1 benar, A2 akal-akalan. A1 valid. Iya valid. Jadi kalau udah A2 ya asli tapi palsu gitu kan. Cuman ngoten niku nek diterusaken mboten pantes iki Pak. Ya tergantung sing mandang nih. Ini kan ya siapapun monggo. Saiki lek wis padha gelem ngaji nang rasa ndang rasa. Ora kebablasen. Tapi lah yo, jane tembung ngaji kan yo jelas lah yo. Tembung ngaji aku kowe kongkon ngakoni sing siji ngaji yo kan ngono kan. Ngaji niku kula njenengan sedaya niki kengken ngakoni kan sing siji. Ngono lho. Ya sing siji sapa ya enak sing ngarani tiada Tuhan selain Allah, Sang Yang Tunggal. Lah terus saiki lek diwiwir, Mbah No bisa menemukan sing diarani Sang Yang Tunggal ya Le. Terus dari agama Hindu bisa menemukan kitabnya Weda. Lah terus dari Kristen Tuhan. Terus dari Islam ayat kursi. Iki werdine padha jane. Tunggal ya siji. Ya, Weda wite padha asal teko siji. Tuhan iki satuhanane ya siji. Kursi ya kursi siji jane. Hah? Ayat kursi ngakon ada sing siji. Nah kayak kan kenyataannya Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Nyapa dulu kok ora dicetak keawloan ngono kan. Ya kula nggih mikir ngoten ya, Pak. Lho aku nganti Zulfikar ya. Wong RRI kan kuwi putune Mbah No kan cara anu sering rene ya. Ya putu ketemu gede. Lah nganti tak titipi iki engko kekekno Jokowi ben di musyawarah aku njaluk ya mbok iya Pak Jul lek enek acara termasuk rapat kenegaraan mbok disambut to termasuk alam iki mau. Lah terus tak jlentrehne. Terus uluk salami kenegaraan Indonesia tak kon jawab Jaya kan ngono. Terus Pancasila jiwa. NKRI langgeng abadi. B
Benika tunggalika, tujuan kita bersama kan. Bar kuwi terus salam agamin minturut agamane dewi-dewi. Jadi ora enek le saiki selamat pagi Pak Guru. Selamat siang le Mbah No dhisik sekolahe sik kuwi. Uluk salam alam iki sik digawe siang ya siang, pagi ya pagi. Sore ya sore nyatane ngono. Saiki wis assalamualaikum. Ya kalah akeh memang. Mayoritas lha kuwi ya gak disalahne, salahe dhewe. Heeh, Mbak. Lah terus tiyang Jawi ngeten iki kan merasa bahwa spiritual Jawa itu terjajah dalam tanda kutip nggih. Nah, kinten-kinten saged saestu bener-bener bangkit kembali niku tasik dangu mboten, Mbak? Enggak. Enggak, Mbak? Enggak. Sampai 5 tahun apa enggak, Mbak? Tidak. Enggak sampai ya? Enggak. Mungkin-mungkin ya. Ya, tapi saya nganu lho iki samun ya. Jawabannya tidak iki titenono ngono ae. Lah Mbah No kan ngenteni diarani wolak-wali ing jaman. Mau jam kembali ke jaman Jawa Dipa, mujurne tatanan baru katarin Republik Indonesia ene Nusantara. Jadi gini ya, kalau diambil dari sejarah Nusantara kan zaman Majapahit kan bisa menyatukan yang namanya Gajah Mada. Gajah Mada. Tapi kok enten ingin ngendikan nanti ke depan bisa jadi Indonesia ini akan berubah nama menjadi Nusantara lagi, pripun, Mbak? Setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Dan setuju banget. Jadi gini, kalau kita memikirkan tentang Nusantara, jadi Mbah No sampai ngomong. Jadi gini loh, yang bisa dikatakan Nusantara satu-satunya cuma Jawa Dipa, tapi kenyataannya Tahlil Akbar Nusantara. Hebat toh kabeh nek Nusantara nih. Ngono lho. Ya mireng toh sampean? Nggih, mireng lho. Lah asline ya cuma satu-satunya ya Jawa Dipa Nusantara. Perjuangan yang Gajah Mada. Jadi kalau penelitiannya orang yang jeli-jeli itu, Nusantara itu bisa dikatakan sepertiganya dunia. Sepertiganya dunia. Dan waktu zamannya Pantai Gajah Mada niku penerapan dari Jawa Dwipa di situ nggih, Bang. Iya. Lah itu dulu cuma ada termasuk agama dua, Hindu dan Buddha. Nggih. Ya sadurunge agama Hindu dan Buddha Ismaya Jati. Agamane agama Budi. Oh, tujuannya Islam. Sekedap. Agama Budi niku pripun penjabarane? Ya budi pekerti toh. Nah kok tujuannya Islam? Selamat. Selamat. Ya kan simpelnya kan gue kuwi. Ora dodo po. Nek Islam niku diperas niku maknane selamat. Sejatosipun sedaya agama niku nggih Islam nggih tujuane nggih. Dan sak tekliure sing ana nang lumai bumi kureping langit lek teko penemune Mbah No bisa dikatakan umat Islam. Sangat sangat kula niku. Jelas iki. Jelas nggih. Umat iki mesti pate Islam perwujudannya dadi isine ngalam. Lah kuwi mau kedunungan lek ora urip ya modar. Yo sekarang wong ngomong nih tentang Adam Hawa. Apa arti dari Adam? Adam itu berasal kata dari asal dadine eme manungso hawa hananing wadah. Mongkane Mbah No lek nganti disebut Adam Hawa lanang wedok yo gek kene sik bededep. Dadine ora percaya ora lanang, ora wadon. Jadi Adam itu bukan laki-laki, bukan perempuan ya, Pak ya. Iya, Adam kata suwung hawa ana. Jadi Adam asal dadine eme manungso hawa anane wadah careme kakung putri bareng tumurune mahkota Rama tadi. MHA manunggale Adam bawa kutha kuwasaning sun tunggal sawiji lahir wujud raga sukma ya Allah wujud aku kowe iki. Iki global kabeh. Menawi miturut pemahaman Mbah No, siapakah manusia yang pertama kali hidup di dunia? Sang Yang Manon, Sang Yang Manu. Sang Yang Manon kang wujud
non iki kosong, manusa sing wis wujud cari manusa sing tak omong lahir pertama lek lanang raja, wedok ratu arepe mbok bantah dineh. Sing dhisik dewi. Ya ratu ki mbok dijenengi sapa? Nganti seprene lek raja gak nek critane wedok. Lek ratu ora nek critane lanang. Karena dia manusia pertama. Ha iya. Dia dilahirkan apa enggak? Dilahirkan. Yang lahirkan kenapa enggak yang lahirkan itu yang manusia pertama? Lho, manusia pertama termasuk daya cipta itu tadi. Wis film Mahadewa. Sekarang bisa ditulis, Le. Nggih. Ayo saiki nulis so Mahadewa. Mahadewa. Ah, berapa kata-kata Mahadewa? 8. Terus ngene nulis Adam Hawa, ndak kurang ndak lebih. 8. Iya, coba di aja cari ning mbah no buktekno. Mahadewa Adam Hawa. Ya kayak kan kegambaran sing kena di resapi. Lah kan antarane Kartike karo Ganesha, kan yo meneh Ganesane. Lek Kartike kon ngubengi jagat ngkeliling jagat buana gedhe. Lha terus Ganesha ngubengi Mahadewa seret padha. Dadi menang Ganesha.